Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muki Slamet. Video yang berisi tentang seputar tanaman anggrek dan cara merawat serta menanam anggrek. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anggrek spesies yang saya temukan di dalam hutan. Saat saya mencari tanaman hias dan tidak sengaja menemukan anggrek spesies ini. Anggrek spesies ini saya temukan menempel di atas pohon yang besar. Sebelum video selanjutnya, untuk mendukung channel YouTube saya, please bump subscribe di bawah ini ya, dan itu gratis. Untuk mengetahui lebih lengkapnya lagi mengenai anggrek spesies ini, yang saya temukan di dalam hutan, jadi tetap tonton terus video ini ya. Dan selamat menyaksikan. Video ini saya beri judul mengenal anggrek spesies dan menanam anggrek Thecostel alata. Pada video sebelumnya, saya sudah membuat video mengenai anggrek Thecostel alata ini saat saya menemukannya di dalam hutan. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai anggrek Thecostel alata ini. Anggrek ini tidak sengaja saya temukan saat saya sedang mencari tanaman hias di dalam hutan dan menempel di pohon yang besar. Lalu saya mengambilnya dengan kayu atau galah dan akhirnya saya mendapatkannya. Dan ini juga adalah anggrek Thecostel alata yang saya temukan menempel di pohon yang besar. Dan anggrek ini usianya masih remaja. Dan inilah materi yang membahas mengenai anggrek Thecostel alata. Anggrek Thecostel adalah monotipik, genus anggrek, keluarga Orchidaceae dan subtribe Cymbidinae. Satu-satunya spesies dalam genus adalah Thecostel alata. Pertama kali dideskripsikan sebagai Cymbidium alatum oleh ahli botani Skotlandia William Roxbrook pada tahun 1832. Ia dipindahkan ke genus Thecostel pada tahun 1874 oleh ahli botani Inggris Charles Samuel Pollock Paris dan ahli botani Jerman Heinrich Gustav Reichenbach. Anggrek ini berasal dari Asia yang beriklim tropis dan ditemukan di timur laut India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Dua spesies yang sebelumnya dikenali dalam genus ini yaitu Thecostel secunda dan Thecostel maigai. Dipindah
diledakan ke genus baru Tecopus oleh ahli botani Denmark Gunnar Seidenbaden pada tahun 1983. Keputusan yang didukung oleh jumlah polinia dan bentuk kolom. Dan itulah pembahasan materi yang membahas mengenai anggrek Tecostel alata yang merupakan genus Tecostel. Dan saat lagi akan ada video saya menanam anggrek Tecostel alata ini. Jadi tetap tonton video ini terus ya. Dan inilah anggrek Tecostel alatanya yang akan saya tanam. Saya membutuhkan akar kadaka, kayu yang sudah saya potong-potong untuk media tanam anggreknya, alat tajamnya cutter, gunting, dan rapia. Baik, saat ini saya akan menanam anggrek Tecostel alatanya, dan anggreknya ada spek bunganya. Saya memotong akar yang sudah kering. Lalu saya ambil kayu papannya. Lalu saya ambil akar kadakanya. Saya tempelkan di bagian akar anggreknya, tidak terlalu tinggi dan tidak mengenai barbnya, hanya mengenai akarnya saja. Setelah itu saya ikat menggunakan tali rapia. Saya mengikatnya tidak terlalu kencang supaya sirkulasi udaranya tetap terjaga. Setelah itu saya ikat dan saya potong kelebihan talinya, dan seperti inilah jadinya. Saat ini saya masih menanam anggrek Tecostel alatanya. Cara menanamnya pun sama seperti yang pertama tadi. Saya menanam anggrek Tecostel alatanya ada yang 3 bab, 2 bab, dan juga ada yang 1 bab. Saya menggunakan akar kadaka supaya bisa menyerap air dengan baik dan bisa merangsang pertumbuhan akar baru untuk anggrek Tecostel alatanya. Dan ini adalah anggrek Tecostel alata yang rumpun besar, dan saya akan menyeplitnya hanya 3 bab saja dengan cara menarik-nariknya hingga lepas. Setelah itu saya menanamnya di papan kayu. Selain menggunakan akar kadaka, juga bisa menggunakan saput kelapa yang halus.
dan inilah anggrek Tecosta alata yang terakhir yang saya tanam. Saya memberi akar kadakannya di permukaan papan kayunya karena anggrek Tecosta alatanya ini memiliki akar yang cukup banyak dan tebal. Jadi saya hanya memberi akar kadakannya di belakangnya saja, tidak di depan atau di bagian akar anggrek Tecosta alatanya ini. Awal mulanya saya mengira anggrek Tecosta alata ini ialah satu genus dengan anggrek tebu atau genus Grammatopelum, karena anggrek ini mirip dengan anggrek Grammatopelum stapeli. Ternyata anggrek ini memiliki genus sendiri, yaitu genus Tecostel. Dan inilah hasilnya anggrek Tecostel alata yang sudah saya tanam. Dari yang rumpun besar yang 3 bab, yang 4 bab, dan yang 1 bab, ada yang juga 2 bab. Totalnya ada 5 papan kayu anggrek Tecosta alata. Saya meletakkan di rak bunga saya supaya terhindar dari air hujan secara langsung karena anggrek ini masih adaptasi. Anggrek ini pertama kali saya ketahui dan namanya pun juga pertama saya ketahui setelah saya menanyakan kepada orang yang tahu mengenai jenis-jenis anggrek. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Nantikan video saya selanjutnya ya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, klik subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video dengan konten yang lebih menarik, dan klik tombol loncengnya agar terdapat notifikasi bila ada video yang terbaru. Klik like and share bila video ini bermanfaat bagi para pecinta anggrek dimanapun berada. Dan please pom subscribe ya, serta kunjungi akun media sosial saya. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih.